kepada Bapa. Yesus bicara kepada Bapa. Terus kalau bicara ke Bapa itu harus tiga dimensi. Loh, kalau bukan begitu. Kalau Yesus bicara kepada Bapa berarti Bapa berbeda dengan Yesus pribadinya. Kan Bapa ada di dalam Yesus. Tidak peduli Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, tetapi ada perbedaan itu sebabnya Yesus bisa bicara kepada Bapa. Yang bilang berbeda siapa? Yesus enggak pernah bilang aku berbeda dengan Bapa. Enggak ada. Aku adalah Bapa satu, kamu melihat aku sama melihat Bapa. Lalu kenapa dia bicara kepada Bapa? Adalah wujud dari Allah. Tidak, waktu dia bicara kepada Bapa, dia bicara kepada siapa? Waktu dia berdoa, pada berdoa roh yang di dalamnya, Bapa yang ada di dalamnya. Dia bicara sendiri begitu ya. Bicara sendiri seperti orang gila. Memang salah. Nah, inilah Anda. Anda coba bicara sendiri-sendiri di sana kalau enggak disebut gila. Anda itu kalau mau bicara butuh teman bicara. Anda enggak bisa debat. Anda sekarang ini enggak bisa debat. Bukannya Yesus disebut gila juga, Pak? Ya. Sama warga disebut gila juga. Jadi gini. Bapak enggak tahu ayatnya Yesus disebut gila sama keluarganya. Ada banyak hal ya. Ada banyak hal yang kacau balau dari tadi yang saya bongkar dari awal sampai akhir sampai sekarang ini. Enggak, kalau saya semua sadar. Semua statementnya Bapak saya balas dengan Alkitab semua. Jadi, Bapak yang muter-muter, Bapak nggak bisa Alkitab jawab. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Jelas di sini Yesus bicara kepada Bapak. Ketika Yesus dibaptis, Bapak berkata. Bapaknya di mana? Dari tadi kan saya tanya Bapaknya di mana? Bapak bilang Bapak tidak tertulis di Alkitab. Allah yang tapi hadir. Saya bilang Bapaknya. Allah yang maha hadir yang tidak kelihatan. Dia berada Bapaknya di mana? Ada di, kan Yesus bilang. Bapak Yesus tadi Bapak bilang. Bapaknya ada di mana? Bapak bilang di Alkitab nggak ada ditulis. Ya. Tapi saya jelaskan kepada Pak, Alkitab menulis Bapak itu ada di dalam Yesus. Berkali-kali Yesus berkata. Anda fitnah ini. Lebih dari tiga kali Yesus berkata. Anda fitnah ini. Anda fitnah. Anda ini sudah tipu ini. Dengar baik-baik ya. Saya tidak berkata tadi masalah Yesus ada dalam Bapak atau Bapak. Anda yang Anda tanya tadi apa sih? Yesus itu berdoa bagaimana caranya? Itu yang saya jawab. Alkitab tidak bukan catat. Bukan bagaimana. Sayang saya. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card. Anda tidak. Anda mulai tipu ini. Nah, Anda Yesus tipu. Ya. Tidak, Anda tipu. Saya tadi berkata. Itu ada di bertanya, YouTube, direkam bisa diulang, tidak, Pak. Anda tipu. Ada anda diulang tipu. Bisa di YouTube. Tidak, Anda tipu. Jadi gini loh. Anda tadi tanya kepada saya. Ada di YouTube. Bisa diulang, bisa di replay, Pak. Tidak, Anda tadi tanya kepada saya bagaimana cara Yesus berdoa. Itu yang saya katakan Alkitab tidak catat. Lalu Anda sekarang yang saya tidak, Anda tipu. Jadi gini. Bagaimana Yesus itu bisa bicara kepada Bapa sebagai aku dan engkau? Dan bagaimana nggak Bapa ada, bisa Pak. Bicara ya, bagaimana Bapa itu, bisa itu bicara asumsinya kepada Bapak. Yesus nanti kalau tidak bisa. Ya, kalau tidak. Pak, saya tidak, ulangi kembali itu tidak. Ada di YouTube. Pak, Bapak bisa replay. Bapak bisa replay YouTube-nya. Saya Anda seorang teolog yang saya ngomong tidak, selalu konsisten. Tidak. Ya. Anda tipu di sini, Anda tipu. Anda tanya tadi bagaimana sikap Yesus berdoa. Pak, itu yang bisa Anda tanya. Pak, Bapak bisa replay. Yesus itu jawab, menghadap kemana? Loh, iya itu pertanyaan Anda. Maka saya jawab tidak ada di Alkitab. Prihatin sebenarnya. Pergi bertandang dah, ciutnya li. حشر ظل النور سني إن لواؤه
تلقى من الغيب المجرد حكمة يا أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه illallah illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah aku meyakini dengan seyakin-yakinnya tiada tuhan yang aku sembah kecuali Allah Dan aku mengakui meyakini dengan seyakin-yakinnya yang bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku yakini dengan seyakin-yakinnya tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Dan aku naik saksi mengakui dengan seyakin-yakinnya yang bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Adik, sini. Mengapa dia? Balik. Ada. Coba. Ikuti Nabi ya. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku yakini tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Dan aku yakini seyakin-yakinnya Nabi Muhammad Rasulullah. Amin. Ini tinggal sama dia boleh? Tinggal aja sini. Wa mashhudu ahli Patricia Berdiana, di Patricia Berdiana akan bergabung kepada kita masuk ajaran Islam ini atas kemauan sendiri atau dipaksa? Atas kemauan sendiri. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami فللله ما للعين من مشهد اجتنا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
I bear witness. I bear witness. That there is none worthy of worship. That there is none worthy of worship. Except Allah. Except Allah. And I bear witness. And I bear witness. The Prophet Muhammad. The Prophet Muhammad. Is the last and final messenger. Is the last and final messenger. That's a blessing. أجب من تولوا هوافك وامضي فيه أجب من تولوا هوافك وامضي فيه هو النور يهدي الحياة. So you believe that there is only one God, God of Abraham, God of Jesus, one God that is God of everyone. And also you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger, right? Yes. Okay. With that said, you are ready to take Shahada. So please repeat this after me. Okay? Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan, Muhammadan. Rasul, Rasul. Allah. Allah. I bear witness. I bear witness that there is none. That there is none worthy of worship. Worthy of worship. Except Allah. Except Allah. And I bear witness. And I bear witness that Prophet Muhammad. That Prophet Muhammad is the last. Is the last and final messenger. And final messenger. Sister, you're a Muslim. Congratulations. Congratulations. وفي الحشر ظل.